Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia. Hari ini saya ada kegiatan, ada acara untuk menghibur murid-murid sekolah. Semenan. Jadi acara kayak semacam perpisahan gitu ya. Nah, ini saya mau ke lokasi dulu, mau cek sound. Jadi acaranya tuh sih masih malam ya, nanti malam. Iya, ikutin terus Klaners, jangan kemana-mana. Oke, kita berangkat sekarang menuju lokasi. Ya, ini kita mau ke lokasi standby dari sore di sana, Klaners Indonesia. Dan juga alhamdulillah nih teman-teman dari Klaners Indonesia ada beberapa yang hadir nih, ingin menyaksikan hiburan ya bersama saya. Ya. Jadi nanti Klaners pokoknya ikutin terus. Jangan di skip. Oke. Nah, ini penginapannya Klaners ya, di atas kayak semacam di atas pegunungan. Penginapannya. Jadi suasananya asik banget di penginapannya ini. Cuman memang ya cukup jauh ya, perjalanan setengah jam itu ke lokasi itu cukup jauh. Kenapa dikasih nginep di tempat daerah-daerah pegunungan? Karena panitianya pikir saya udah bosen nih ngeliat daerah perkotaan. Nah, jadi ditaruhnya di tempat pegunungan. Emang asik sih tempatnya. Oke deh Klaners ya, ikuti terus pokoknya. Ini ada biduannya ngikut biduannya nih. Tuh biduan mau nyanyi 15 lagu. 15 lagu itu berarti satu album setengah nyanyinya. Oke Klaners. Dari Polsa Kota katanya. Oh, Polsa. Oh. Iya, sama-sama. Kita kan kami hampir. Harus mati. Harus mati. Iya. Selamat.
wilayah sebelah sini kok baru ya Pak? Baru. Apa siapa ini? Kopi Klaners, eh? Kopi sama kue apa sih? Pisang. Enak nih, celupin gini tuh. Cara makannya begini. Tapi mana pisangnya? Terpisah. Iya, udah bercerai. Maksudnya rasa pisang. Ini kiblatnya berarti kemana nih? Ke sana ya berarti. Kiblat semua. Ini jajanan namanya Sasuke. Jagung, susu, keju. Jasuke namanya. Oh. Ya. Abang Haji bukan makan Jasuke. Assalamualaikum. Ada yang ketinggalan. Itu apa ya? Sama. Ini Jasuke, Bang Haji. Jasuke cok. Kalau Bang Haji, apaan tuh? Jagung, susu, keju, ada coklatnya soalnya Bang Haji. Warnanya lah ya, itu tinggal ya. Oh iya. Nah, tolong dibantu dan keju lah. Susu sama keju lah. Kalau ada di rumah sakit, tolong dibantu. Bang Haji, saya juga karena pikiran panjang. Mantap. Kenapa? Kurang kompak ya. Sekali lagi ya. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi suaranya Vicky Roma yang masih salah. Sekarang mau dengar gak suaranya Roma Irama nih? Kalau masih salah kayak gimana mau tahu? Tapi jawab ya, jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami hidup saya sama Forza. Forza kalau urusan salam mirip kayak aja dangdut tuh urusan itu Forza bukan jagoan gitu. Ya terima kasih banyak ya khususnya kepada para panitia dan juga dari mana ini? Yayasan Ari Fahiyah Tanjung Sari. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Dan juga buat tentunya buat saudara-saudaraku semua, ibu-ibu, bapak-bapaknya, adik-adiknya, ya. Terima kasih sudah hadir ke sini untuk menyaksikan saya. Dan dengan senang hati saya akan menghibur, ya. Saya akan menghibur di kampung Tanjung Sari ini. Benar Tanjung Sari ya? Benar. Nah, dan juga di sini hadir juga ada Forza Kota Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Forza Kota Sukabumi. Sekarang saya mau denger nih suaranya dari Forza. Forza! Forza! Forza!
Tuh, bursa keren, keren, semakin keren katanya kan. Di sini juga ada Klaners ya, Klaners Indonesia. Yuk, saya mau dengar suaranya Klaners. Klaners Indonesia. Gaskan. Gaskan, luar biasa. Ya, jadi gue kayak tentang obat yang ngomongnya. Jadi kalau saya mau terangkan dulu ya, kalau Forza itu artinya Forza, fans of Roma and Sonata. Itu Forza. Jadi fansnya Roma Irama dan Sonata. Kalau Klaners, Klaners Indonesia itu fans klubnya dari Vicky Roma ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau gabung ke Forza, silakan bisa hubungi di sini ketuanya Pak Ismet. Ya. Kalau di sini dari Klaners, ini saya ajak nih Pak Sekjen dari Klaners ya. Pak Sekjennya yaitu Bang Opik ya. Boleh saya sebelum nyanyi saya boleh perkenalkan dulu beliau-beliau ya, boleh ya? Yo, saya panggil nih ketua dari Forza sama Pak Sekjennya nih. Coba naik sini ke atas. Mana nih? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Sabar dulu ya. Kita dong Forza Kota Sukabumi, Pak Ismet ya. Ini Pak Sekjen, jadi ketua ketumnya dari Klaners tidak bisa ikut. Jadi ini Pak Sekjennya dari Klaners Indonesia. Mungkin ada yang bermain TTK, TTK tahu nggak TTK? Ada yang mau bermain TikTok nih ya, bisa gabung ya di Klaners Indonesia ya. Baik, terima kasih banyak nih sudah hadir ya. Ini luar biasa juga ya, ada Klaners dari sampai dari Jakarta nih, Pak Bendara umumnya nih, Pak Haji Bu, mana Pak Haji Bu? Nah, Pak Haji Bu coba, coba cerita ke sini. Nah, ini masih sekolahnya masih dipakut nih. Nih Pak Bendara umumnya dari Klaners Indonesia ya. Tepuk tangan dulu dong. Ganteng ya, ganteng ya. Duda nih, duda. Ya, terima kasih Pak Haji Bu. Oke, ini sekarang kita mau lanjut nih ya. Lanjut ya. Oke, yuk. Satu suara cinta, rasa ini berbeda. Asik. Kayak PAUD ya. Sekarang yang di tengah nih, yang di tengah, yuk. Satu, dua, tiga. Nah, yang di tengah ini agak lemah ini. Ya? Yuk. Lemahnya belum kita, sentuh sama lakinya. Yuk sekali ya, satu, dua, tiga. Nah, asik. Kompak ya. Tanjung Sari ini luar biasa ya. Asik benar nih. Lanjut ya Bu? Lanjut. Oke. Oke, lagu berikutnya. Pokoknya harus semangat terus hidup ini ya. Silakan ya dengan senang hati. Oke, gitar bang, tarik. Oke, ini lagu berikutnya. Saya tahu ini sebenarnya Forza sama Klaners sudah pada gatal sebenarnya. Pengen joget sebenarnya. Oke, lagu berikutnya nih, asik buat joget ya. Hai tunggang bawang, kalau pikir terkiki, sakit buka kepala. Pun terhimpit, hai tunggang bawang, kalau istri yang bikin, sakit tak mau hilang. Di sini ada namanya Ani. Ada namanya Ali di bukit-bukit ini, namanya Ali.
juga namanya Rika, ada juga namanya Lela, ada juga Forza, siapa yang namanya itu Forza? Gak ada namanya, mana namanya Ani coba, ada gak? Masa sebanyak ini gak ada namanya Ani sih? Hah? Adain apa adain? Abi, woy Abi. Ada juga Yeni. Ada ini siapa? Henny. Nani. Henny. Henny. Mana namanya Henny? Mana? Mana nama Henny? Setuju gak kalau Henny kita suruh naik ke atas panggung? Setuju ya? Yuk, Henny. Henny. Mana Henny? Mana Henny? Henny. Gak apa-apa deh. Kita ngelompok dikit, Ani ke Henny gak jauh ya. Ani ke Henny gak jauh. Apa-apa? Mana namanya Henny? Wah, ini ya. Kasih jalan. Oh, ini berguru. Masya Allah, luar biasa. Berguru, semangat terus berguru ya. Semangat, luar biasa. Nah, ini kita harus berterima kasih ya kepada beliau-beliau sebagai seorang guru ya, yang sudah mendidik kita. Ya, ini adik-adik. Hei, bener nih adik-adik. Hei, adik-adik. Ya, ingat harus selalu ingat sama guru, patuh sama guru, betul? Nah, apalagi sama orang tua, ya. Nah, ini dia Bu Henny, Bu Henny, coba Bu Henny, sini Bu Henny. Waduh, ternyata Bu Henny udah pengalaman langsung ini, luar biasa Bu Henny ya. Bu Henny, saya mau tanya Bu Henny suaminya di mana? Kebetulan ini single 42. Single 42. 4. Jadi kedua single. Oh, single kedua. Sebentar. Sebentar ya. Semua istri saya ada di sini ya. Gak ada ya? Istri saya ada di sini gak ya? Aman Bu? Bu Henny, terima kasih Bu Henny ya. Sudah mau naik ke atas kertas bersama saya. Ayo nih yuk, kita tarik aja langsung yuk. Coba yuk. Bisa. Bisa ya? Semua ku tahu untuk padaku. Nah, ini istri saya ya. Tepuk tangan dulu dong. Namanya Rika juga ya. Alhamdulillah nih selalu kemana saya berada selalu mendampingi saya. Sampai bilang, "Pih, mau ikut dong, pengen tahu ke sana, ke Tanjung Sari." Ya udah, akhirnya saya ajak, ya kan? Coba Mami ngomong dulu deh. Kasih salam dan kasih salam. Ya, namanya sama Rika juga. Sebentar, namanya suaranya kan ada di sini, mana suaranya di sini? Waalaikumsalam. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Rika Herman. Dari istrinya Vicky Roma Irama. Alhamdulillah saya sampai juga ke Tanjung Sari dan saya senang banget ya bisa ketemu sama ibu-ibu guru yang cantik-cantik dan bapak guru yang ganteng-ganteng dan adik-adik yang baik-baik dan yang cantik-cantik juga.
Salam kenal ya Ibu, Adik, Bapak. Terima kasih sudah menerima saya dan suami saya dengan baik. Sehat selalu buat kalian semua ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, gitu aja. Hah? Duet, setuju gak kalau saya duet? Hah? Wow, ini kalau cerita, kalau di karaoke lu paling getol nih lagi. Lagu apa ya? Pertemuan tadi. Pertemuan yang duit tiba. Gak apa-apa, tapi karaoke lu di rumah. Ya. Kasih paham. Jangan bakar cinta sukses. Udah pertemuan lagi pertemuan. Ya. Yo, kita dengarkan deh ya. Ini dia sebenarnya kalau istri saya ini pemain sinetron bu. Nah, kalau pernah nonton Jaka Tinggi. Kalumbaran, MTV-nya, Jelita Kasih sudah berhijab. Ya, tepuk tangan dulu dong. Iya lah, mantu rumahnya lama gak pakai hijab gitu loh. Gimana gitu loh. Itu mulainya di sini nih, di Yayasan Arifaya. Iya, makanya wajib perempuan itu memakai hijab, betul? Wajib hukumnya memakai hijab, tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah jadi ini para orang tua, yuk sama-sama kita bimbing anak cucu kita untuk memakai hijab, ya. Ini kayak istri saya tuh coba, kalau pakai hijab tuh cantik banget kan, ya tuh, cantik kan? Kan nyampe hotel ngaca terus tuh yang itu. Ayo dah, rinduan. Pertemuan yang berubah badan. Suruh nyanyi lagi gak? Suruh nyanyi lagi gak? Hah? Udah ya. Udah ya. Ada satu buah handphone ditemukan. Ya? Modelnya cuma ini. Nah, terus? Masih utuh? Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Kayaknya foto bersama sampai pukul 22. Tadi. Oh iya. Adit mana Adit? Adit. Pakai nyari Adit. Nah, mana? Iya. Siap kurang foto. Guru foto bersama mah? Iya siap. Oh, siap. Ya bapak. Foto ya, siap. Ambil dulu foto kan? Ya. Terima kasih semua. Tadi udah ngomong ke sana ya. Tadi udah dikirim. Dia lagi nomor Jaka dan juga Ustadz Nawawi, kalau sering disebut adalah nomor muda ya. Kemudian
Penceramahnya adalah Ustaz Jaki Mirza. Terima kasih. Ayo dibantos ngalipat, ngalipat, ngalipat. Iya. Ya, alhamdulillah Klaners sudah sampai di penginapan. Sekarang saya mau ganti baju dulu. Dan terima kasih ya sudah mengikuti sampai selesai. Oke, Klaners, saya mau ganti-ganti baju ya, mau masuk ke dalam kamar. Oke, semuanya, Klaners Indonesia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.